sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya, kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ 12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 6691897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya KLUB, KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Tengah malam, Casey dan juga pendengar IA897. Nama saya Syahidin. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa saya bercakap, berdepan dengan makhluk jin. Kisah yang saya alami ini berlaku di salah sebuah gua di salah sebuah kawasan di Indonesia. Sebenarnya, bila saya ke Indonesia, niat untuk menuntut ilmu, ilmu perubatan Islam. Tetapi entah macam mana, saya telah pun diberikan lebih dari itu. Saya tak nak mendedahkan nama sekolah yang telah pun memberikan pendidikan luar biasa ini. Tetapi saya ingin berkongsi pengalaman saya ketika bercakap dan berdepan dengan jin. Bukan senang dan tidak semua orang boleh melakukannya, kata Encik Syahidin. Saya pun cuba berkali-kali. Malah seringkali saya lakukan, saya mungkin gugup ataupun tidak akan ada rezeki untuk berjumpa dengan makhluk ciptaan Allah. Sampailah pada suatu hari, apabila saya dah hampir-hampir putus harapan dan putus asa, saya pergi kembali ke gua yang sama. Sebelum itu, Kisi, saya ingin beritahu, perbuatan saya ini bukanlah setakat ke sana duduk bertapa. Sebelum itu, katanya Syahidin, ada perkara-perkara yang harus saya lakukan. Antaranya berpuasa. Antaranya juga mata saya tidak boleh pandang wanita, perempuan mana pun lah. Tak boleh saya tengok. Saya harus berpuasa dari pandangan, berpuasa daripada memakan daging-daging, hanya boleh memakan sayur-sayuran dan buah-buahan sahaja. Dan perkara ini harus saya lakukan untuk 44 hari. Mengikut guru yang mengajar saya, kata Syahidin, darah manusia kalau makan sesuatu benda yang haram, kata beliau, dalam masa 44 harilah baru darah dalam badan akan menjadi suci kembali, bersih kembali daripada apa jua yang kita makan. Jadi 44 hari saya berpuasa. Berpuasa mata, berpuasa perut dan sebagainya yang tak nak saya sebutkan di sini. Kata Syahidin, akhirnya saya pergi. Malam yang pertama pergi tidak menjadi. Tapi saya tetap harus terus berpuasa. Malam yang kedua sama. Dan bila saya sebut malam yang kedua, malam yang pertama, bukan hari ini saya pergi, esok saya pergi balik, bukan. Saya kena tunggu pada waktu bulan mengambang penuh, baru saya boleh pergi. Ini bermakna sebulan sekali. Jadi puasa saya daripada 44 hari menjadi lebih kurang 7 bulan lebih sebelum saya diberikan peluang bercakap dan berdepan dengan makhluk jin.
Saya pendekkan cerita. Pada malam yang saya, katanya Syahidin, pada malam yang saya diketemukan dengan niat saya, dengan hajat saya, saya macam biasa sedang duduk bertapa dalam gua. Tiba-tiba pada mulanya, saya didatangi dengan angin. Angin yang tiup, tapi hanya sebelah telinga kanan saya saja. Kemudian telinga kanan saya bergerak secara sendirinya. Saya dapat rasakan. Tiba-tiba baru saya dengar sesuatu. Casey, mungkin apa yang saya nak ceritakan ramai tak akan percaya. Saya dengar, "Assalamualaikum. Ya anak Adam." Tapi bila dia bercakap, bukan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Bercakap dalam bahasa Arab. Katanya, "Assalamualaikum ya anak Adam." Saya menjawab salam tersebut. Itulah kali pertama saya berdepan dan bercakap, tapi saya tak boleh nampak. Saya hanya pejam mata dan terus membaca dalam hati sambil saya berinteraksi dengan makhluk tersebut. Kekuatannya teramat sangat. Saya beberapa kali cuba nak buka mata, nak gerakkan badan, tapi seolah-olah seperti dikawal kisi. Memang benar. Ada juga kata-kata orang, waktu dia tidur, tidur melentang ataupun tidur terlentang, rasakan badan ini macam dihempap. Begitulah saya rasa ketika dan saat itu. Badan saya seolah-olah dipegang, mata saya dipaksa tutup. Saya hanya boleh bertutur dengan makhluk tersebut. Setelah itu, tamatlah pengajian saya, tamatlah ilmu yang saya pelajari ini. Memang benar kisi, makhluk jin ini sama seperti manusia. Tapi yang bedakan mereka dengan manusia adalah manusia ini mempunyai perasaan, nafsu dan sebagainya. Makhluk jin ada dua, yang kafir dan yang Islam. Yang kafir inilah yang akan mengajak kita membuat benda-benda yang tidak baik. Saya akan berkongsi lebih banyak lagi pengalaman saya setelah kembali ke Singapura dan mengubatkan beberapa penduduk tempatan. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Encik Syahidin. Itu dia peringkat 897. Kisah daripada Cik Syahidin. Bayangkan, siapa mampu melakukannya? Mungkin katanya makan ya, ada banyaklah sebenarnya senarai di sini, antaranya saya tak diketengahkan, dan ada juga dikatakan puasa dan tak boleh tengok pun perempuan selama 44 hari. Jadi 44 hari tu maksudnya tu tak boleh tengok perempuan, tak boleh tengok TV lah. Internet pun tak boleh masuk. Terpandang mungkin lah saya rasa. Wajah kaum Hawa akan batal lah segala apa yang dia buat. Kena back to square one ataupun mula dari mula. Harus teruskan dari mula lah. Jadi kisah daripada Encik Syahidin yang katanya pernah menuntut ilmu di salah sebuah sekolah di Indonesia yang dia tak nak sebutkan. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Dengar Ria 897. Berikut ini saya juga akan bacakan. Kalau ada kiriman SMS, anda boleh kirim kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda dan kisah misteri anda, hantarkan ke talian 72346. Macam-macam kisah saya terima. Ada juga kisah yang kirimkan pada saya. Dan saya akan cubalah seberapa banyak yang saya mampu, sebab banyak sangat email ni yang saya terima. Terima kasih bagi anda yang meluangkan masa ya untuk kirimkan. Dan sebentar nanti akan saya berkongsi dengan satu kisah lagi saya terima daripada seorang pendengar yang bernama Yan dari Johor Bahru berkongsi pengalaman. Yan ingin ketengahkan satu peristiwa yang dialami. Dan sementara saya simak kiriman mungkin dari Yan, apa kata kalau kita sambut panggilan kita di 669-11897. Pendengar 897, kisah yang ingin saya bacakan datangnya daripada seorang pendengar bernama Yan, dan beliau berasal dari Johor Bahru. Kisi, tolong jangan sebut nama yang tertera pada alamat email saya. Gunakan nama singkatan Yan sudah cukup. Saya seorang pendengar berasal dari Johor Bahru. Saya ingin berkongsi cerita.
Cerita ini adalah pengalaman. Pengalaman saya ketika berpantang akibat keguguran anak yang pertama. Kisi, ketika itu usia kandungan saya dah masuk 18 minggu, Kisi. Saya keguguran kerana membuat kerja yang berat. Mungkin kerja rumah. Dek, kerana itulah saya keguguran. Ditambahkan lagi, doktor mengatakan bahawa rahim saya tidak berapa kuat. Kisi, biasalah seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Setelah selesai pengembumian arwah anak, bila janin sudah cukup sifat, haruslah disemadikan seperti biasa. Saya berpantang di rumah mertua saya di Kota Tinggi, iaitu di kawasan Johor. Yalah, ada yang mengatakan wanita yang keguguran anak harus berpantang seperti wanita yang bersalin macam biasa. Ceritanya bermula begini. Waktu saya dan suami sedang tidur, saya tidur di atas katil, manakala suami saya tidur di atas lantai beralaskan tilam. Sekitar jam 2:30 pagi, saya terbangun. Saya terjaga dari tidur. Waktu itu saya tidur, cahaya dalam bilik dalam keadaan samar. Hanya mengharapkan lampu dari luar rumah yang menyinari bilik tidur saya ataupun kamar tidur saya. Masa saya terjaga, saya ternampak. Pendengar Ria 897 KC, saya ternampak bila saya terjaga di waktu malam. Seperti ada lembaga hitam di sudut dinding memerhatikan saya dan memandang saya dengan mata renungan yang tajam. Astaghfirullahalazim, katanya Yan. Saya dapat lihat makhluk itu dengan jelas, yang amat menakutkan. Kelihatan rambutnya mengerbang panjang sampai ke lantai, Kisi. Saiz badan makhluk itu besar dan saya rasa makhluk itu agak tinggi. Saya terus menutup mata. Tutup mata dengan bantal sambil membaca Ayatul Kursi. Berpeluh badan saya dibuatnya. Seram sejuk terasa badan saya tiga itu. Selang beberapa minit, saya beranikan diri untuk melihat sekali lagi. Bila saya melihat, lembaga hitam tersebut telah pun hilang, gaib dari pandangan. Tanpa membuang masa, saya kejutkan suami yang sedang nyenyak tidur di atas lantai sebelah katil. Abang! Abang! Bang, bangun, bang! Saya panggil suami beralih tidur atas katil dengan saya. Saya kata, bang, saya takut, bang, bang, beralih bang atas katil, bang. Suami saya terbangun lalu menjawab, bertanya pada saya, kenapa dengan awak ni? Ha? Awak tidurlah sana. Awak jangan ikutkan perasaan. Awak tidur, eh? Suami saya tak berganjak pun, Kisi, hanya pusing dan beri saya nasihat. Walhal saya tengah takut. Kali ini saya kejutkan suami sambil dalam keadaan menangis. Abang, saya menangis. Bangun, bang, tidur sini, bang. Bang, ada benda dekat situ, bang. Saya bercakap ke arah suami sambil tunjuk dekat dinding. Suami terus duduk sambil lihat arah yang saya tunjukkan tadi dan membaca ayat kursi berulang kali. Bila dah ternampak, dia terus alih atas katil sambil mengusap kepala saya hinggalah saya terlena. Keesokan paginya, suami bercerita dengan ibu mertua. Ibu mertua saya terkejut dan sejak dari itu, bila malam menjelma, ibu mertua akan letak penyapu lidi di belakang pintu dalam keadaan terbalik. Mengikut kepercayaan orang-orang Melayu, penyapu lidi seolah-olah
menghalau benda tu daripada masuk ke dalam rumah, tapi harus diletakkan cara terbalik. Dan malam itu, malam seterusnya sama juga Kisi. Tiada lagi lembaga hitam yang muncul mengganggu. Saya tidak tahu sebenarnya apakah benda itu buat ketika saya sedang pantang bersalin. Adakah sebab saya keadaan pantang mungkin dia datang? Hanya Maha Pencipta saja yang tahu. Itu saja, terima kasih. Dari Yan, berasal pendengar ini dari Johor Bahru. Terima kasih, Kisi. Pendengar Ria 897, terima kasih pada Yan berkongsi pengalaman. Dan berikut ini saya daripada Johor Bahru, kita akan terus terbang jauh. Kita akan terbang ke mana agaknya? Baik, dari Johor Bahru kita akan pergi ke Norway. Ini ada kiriman, satu lagi kiriman email yang ingin saya bacakan. Datangnya daripada seorang akak kita yang dah pun bermastautin di sana. Lazimnya kalau bermastautin ikut suami, tapi ini bukan. Akak kita namanya, ini yang siapa ni, sekejap eh. Kak Latifah berkongsi peristiwa beliau ketika mengikut anaknya yang telah pun berpindah ke Norway kerana mendapat tugas di sana. Jadi Kak Latifah sebenarnya bila mendapat beritalah anaknya mendapat tawaran pekerjaan di Norway, mula-mula dia tak nak pergilah. Dan oleh kerana mungkin dia nak jaga anaknya, sayangkan anaknya, dia pun buat keputusan, beliau dan anaknya. Beliau adalah seorang ibu tunggal lah. Jadi ibu tunggal, satu-satunya anak dalam keluarga, dan akhirnya beliau berpindah ikut anaknya ke Norway dan menetap di sana. Jadi katanya Kak Latifah, pengalaman Kak Latifah bila berada tu di Norway tu, Kisi, bukanlah kakak nak menunjuk-nunjuk, tetapi rumah-rumah di sana semua besar-besar, Kisi. Termasuklah rumah anak kakak yang telah pun diberikan oleh syarikat yang dia bertugas, merupakan sebuah rumah teres yang mempunyai dua tingkat dan memang besar. Depan ada halaman, di belakang pun ada halaman. Tapi yang buat kakak rasa takut dalam rumah tu, kerana rumah tu adalah sebuah rumah yang dah lama dikosongkan. Belakang rumah tu merupakan hutan, Kisi. Kakak memang tak bohong. Nanti kalau kakak ada masa, kakak akan sertakan gambar rumah kakak di Norway yang kakak petik untuk Kisi lihat sendiri. Tapi tolonglah jangan kongsi pada pendengar-pendengar, takut nanti orang ingatkan kakak ni nak. Oh, tak adalah eh. Kalau berkongsi mungkin bolehlah. Baik, kita teruskan dengan kisah daripada Kak Latifah. Jadi setiap hari Kak Latifah katakan anaknya, anak beliau akan keluar bertugas, Jadi keluar bertugas pagi, balik pada petang hari. Dan katanya di Norway ni, Kisi, pukul 4-5 petang dah nampak macam gelap sedikit. Dia tak macam di Singapura lah, pukul 7 baru gelap. Sana kadang-kadang tu gelapnya, malamnya lebih panjang daripada harinya. Nak-nak bila musim sejuk. Jadi inilah kisah yang ingin diketengahkan. Ini satu malam ni, anak Kak Latifah, ya, keretanya rosak dan harus mendapatkan bantuan lah. Jadi dia pun telefon kakak, katanya, "Mami, I'll be back home late." Cukup putih, eh. Jadi bila anak telefon, balik lambat, kakak Kak Latifah ni yang dah masak lauk-lauan untuk anaknya ni, yang dah disajikan, diletak atas meja nak makan dengan anak lah. Wah, seorang ibu sayangkan anak eh. Jadi apa yang berlaku? Akan kita kembali selepas pesanan berikut ini. Kisah misteri jam 12 di Norway bersama Kak Latifah. Kita kembali kisah yang dikongsi sama oleh Kak Latifah yang dah pun bermastautin bersama dengan anaknya di Norway. Jadi saat Kak Latifah mendapat panggilan yang anaknya akan pulang lewat kerana kenderaannya rosak, Kak Latifah yang telah pun menyediakan masakan untuk anaknya untuk makan bersama, kembali ke atas meja makan dan katanya di sini, tutuplah makanan-makanan tersebut. Jadi kisah diteruskan dalam rumah tersebut tu, waktu kejadian ini berlaku, kakak baru saja lebih kurang nak masuk sebulan. Tak sampai sebulan duduk dalam rumah baru tu. Masih takut perasaan seram. Dan kakak ni masih ada rasa macam dalam rumah tu bukan kakak duduk seorang. Kisah bayangkan, rumah tu rumah dua tingkat. Mempunyai lebih kurang ada... Berapa ni? Mempunyai lebih kurang ada 5 bilik tidur. Ini bilik tidur.
Belum lagi masuk ruang tamu yang ada dua living room, katanya akak kita, Kak Latifah. Jadi itulah, ya, besarnya bagaimana saiznya bilik tersebut, rumah tersebut, dikatakan oleh Kak Latifah. Dalam rumah tu ada satu tempat yang dipanggil cellar. Cellar ni macamlah store yang terpencil tersembunyi di tingkat atas. Cellar ni tak pernah kakak masuk dan tak pernah buka sebab kakak rasa takut sangat. Setiap kali kakak berjalan, dekat bawah tu, sebab dia betul-betul atas siling tau Kisi. Ada satu tali yang terjuntai, kita tarik tali tu, dia akan jatuh kemudian akan turun ke bawah. Jadi katanya akak Latifah, dari situ kita akan naik atas. Jadi kakak tak pernah buka pun cellar dalam rumah. Pendengar Ria 897 FM. Jadi apa yang berlaku, kata Kak Latifah, pada malam tersebut setelah tutup makanan tu, kakak dengar bunyi boom kuat Kisi. Kakak pun lari naik atas. Bila lari naik atas, terperanjat. Tali yang kakak kata tergantung tu, yang kita boleh tarik, tali tu bergerak Kisi, bergoyang seolah-olah ada orang baru tarik dan naik atas. Waktu tu dah gelap. Kalau tak silap kakak, dah pukul 6 lebih petang. Dah gelap sangat. Kakak istighfar berkali-kali. Berkali-kali istighfar, turun ke bawah perlahan-lahan, duduk di ruang tamu tunggu anak kakak balik. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan, kata Kak Latifah, rumahnya agak besar. Jadi ada dua ruang tamu, ada 5 bilik tidur, kemudian ada tangga naik ke atas tingkat 2. Dekat tangga tu lah Kisi, kakak ternampak. Ada seorang budak kecil baju hitam, tapi bahagian collar warna putih, rambut ikat ponytail, sedang berdiri tengok kakak dari jauh dengan muka yang pucat. Bila kakak ternampak, kakak terus tengok lain. Tercungap-cungap nafas kakak dibuatnya. Cuba tenangkan diri, baca Kisi, baca dan baca, hanya ingat pada Allah saja pada tika itu. Sampailah anak kakak balik. Bila anak balik, kakak tak nak bising. Anak makan, anak mandi. Sebelum tidur, baru kakak cakap pada anak yang kakak nak dia buat sesuatu dengan bilik di tingkat atas ni. Dia sendiri pun tak pernah naik. Apabila dia tarik benda tu, tangganya terturun, dia naik ke atas dengan lampu solo, terus dia turun balik sekejap. Mukanya pucat Kisi. Kakak tanya ada apa? Dia diam. Tak apa, tak apa. Mak jangan naik atas. Mak jangan naik atas. Nasib baiklah Kisi. Ada juga rakan dia di tempat tugas yang sama, seorang pakcik yang juga bekerja di tempat yang sama. Dan pakcik ni pandailah bab-bab ni, membaca, datang ke rumah. Rakan tugasnya, seorang lelaki tua ni, seorang pakcik, katanya Kak Latifah dengan isterinya dan dua lagi rakan Islam tapi bukan orang Melayu lah, yang juga bekerja di syarikat yang sama, kami datang ke rumah. Mereka datang ke rumah kakak dan kami beramai-ramai telah pun membaca Yasin dalam rumah tersebut. Saat membaca, Kisi dengar di atas bumbung orang berlari-lari, hentak-hentak pintu dan sebagainya, seolah-olah benda tu tak boleh terima dan panas. Dan benda ni dilakukan setiap hari selama lebih kurang 5 hari berturut-turut, datang membaca Yasin, kemudian ada sedikit keramaian makan, minum dan sebagainya, dan diteruskan sampailah kakak rasa betul-betul rumah ini dah tak ada gangguan. Itulah pengalaman kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Okey, itu dia pendengar dia, Kak Latifah kita yang ikut anaknya bermastautin di negeri orang. Seram pula lah. Bayangkan mengikut dalam kiriman email ni, katanya bila toleh ke belakang di tangga nak naik atas tu, berdirinya seorang anak kecil berpakaian hitam, ya, mungkin dress ke, dress warna hitam, collarnya warna putih macam itulah, kemudian rambutnya ponytail, muka yang pucat, sedang berdiri melihat kakak yang sedang duduk di atas sofa. Kakak boleh duduk situ tutup muka lagi cuma baca. Kalau saya jadi Kak Latifah, saya berdiri terus keluar.
lari sambil baca. Dan itulah ya, hakikatnya kalau kisah rumah ni yang dah lama dikosongkan dan tidak dihuni ataupun belakang rumah dekat dengan hutan ni, adalah berbahaya. Saya tengok Mak Sali ni tinggal rumah sorang-sorang. Orang Melayu selalu kena ganggu macam mana agaknya ni. Okeylah, apapun ingat rancangan ini hanya satu hiburan saja. Kita terus ke hujung talian. Silakan. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap tu? Saya Haji Abdul Majid. Aha. Saya dari Tampines. Dan ada pengalaman misteri Haji? Saya pengalaman tu tak ada. Cuma saya ini malam saya tengok bagus juga cerita lah. Terima kasih. Pertama, keduanya selalunya yang ini semua untuk gurauan saja kan, suka-suka. Tapi saya nak beri nasihat satu kepada makcik tu yang threaten you kan. Yang apa dia? Yang bertreten sama you tadi kan. Makcik siapa? Mina. Kalau dia dengar, bilang dia nama saya Haji Abdul Majid dari Tampines. Dia nak suruh kreasi tengok kan. Jangan bilang dia. Nanti kalau nak tengok, saya hantar yang betul-betul. Saya kalau hantar, tanya dia, dia hendak tak? Dalam dua. Jin merah ataupun malaikat maut, tanya dia. Itu saja kreasi. Terima kasih. Saya daripada untuk dia. Terima kasih. Janganlah kereta orang bilang dia. Terima kasih. Sama kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nampak tu, saya ada Chong Sebaik Chong saya Haji. Terima kasih tuan Haji. Pendengar 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya. Yang ini datangnya daripada seorang makcik. Katanya, makcik KC, mohon maaf, makcik ni tak pandai kirim email, tapi mintalah cucu kirimkan pada KC. Makcik ceritakan pada dia dan dia tolong type satu persatu. Terutama sekali nak ucapkan terima kasih pada cucu tersayang namanya Ruslina, yang juga sedang mendengar misteri jam 12. Dia hanya dapat mendengar rancangan ini pada hari Jumaat saja. Boleh tak KC tolong bacakan kisah ini hanya untuk hari Jumaat? Tak kisahlah Jumaat bila, kami selalu akan mendengar. Terima kasih daripada Nik Kia. Nik Kia nak ucapkan terima kasihlah pada cucu Ruslina yang tolong type email satu persatu. Jadi bayangkan, nenek cerita ni cucu type satu-satu. Comel betul ini dua cucu dengan nenek ni. Baik, ini dia kisah daripada nenek kita namanya Nik Kia yang dikirimkan dalam ini. Dan Nik Kia ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman. Kisahnya begini. Dia pernah didatangi rumah kampung dahulu. Ini dululah di rumah kampung, salah sebuah kawasan di Singapura. Katanya pengalaman itu berlaku ketika nenek ni masih lagi katanya nenek ni masih baru saja berumah tangga dan sedang hamil anak yang pertama ketika kejadian ini berlaku. Jadi kata Nik Kia, waktu tu bila dah lepas maghrib, perut nenek rasa sakit sangat. Bukanlah nak terbuang air besar, Kisi. Katanya, perut rasa sakit macam bisa sangat anak dalam kandungan. Suami pula tak ada di rumah. Suami nenek waktu itu kerja pada waktu malam dan akan pulang pada keesokan harinya. Kisi, rumah kampung di Singapura memang dulu rapat-rapat dan juga ada rumah-rumah yang tidak berlampu. Ini maksudnya tidak ada elektrisiti, menggunakan lampu colok macam rumah nenek pada waktu itu. Jadi Nik Kia mengatakan dalam rumah ni inilah kandungan yang pertama dalam perut. Suami bertugas duduk dalam rumah seorang diri. Rumah ni Nik Kia bukan jenis rumah yang ada bawah kolong. Rumahnya betul-betul atas tanah. Sedang duduk dalam bilik ni mengambil minyak but-but. Wah, lama betul nama dia minyak but-but. Sapu di atas perut. Sedang sapu perlahan-lahan, tiba-tiba terperasan macam dekat tingkap ada benda pandang. Bila tengok lagi dah tak ada. Nik Kia pun bangun dengan perut yang mengular sakit sangat dengan minyak yang disapukan atas perut. Bangun, tarik tingkap, tutup tingkap. Kemudian teringat pula dekat ruang tamu ada satu tingkap tadi tak tertutup. Nik Kia pun bangun dari katil dengan badan yang sakit. Jalan bila tuju dekat depan pintu rumah. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan sekarang ini. Anda pejamkan mata, situasi Nik Kia dalam rumah kampung yang hanya menggunakan lampu colok. Mungkin waktu itu hidupnya tidak begitu senang lah ya. Menggunakan lampu colok, tingkap bilik dapat ditutup. Kandungan dalam perut semakin membesar. Nik Kia bangun dari katil. Bila berada dekat depan pintu bilik, KC dan pendengar misteri jam 12. Depan Nik Kia jaraknya agak jauh, tingkap di ruang tamu.
Baru nak keluar bilik, nampak kesi kepala manusia terapung. Maksud Nik Kia, hantu penanggal kesi. Terus terkejut, tercungap-cungap nafas dibuatnya. Tak sempat nak lari tutup pintu, tutup tingkap, kata Nik Kia. Pusing ke belakang, masuk dalam bilik, tutup pintu bilik sekuat-kuatnya. Dan kemudian, waktu tu masih ingat, dalam bilik ada satu almari solid dibuat daripada rotan. Tolak almari tu dengan perut yang sedang sakit ni, Casey, untuk tahan pintu supaya tidak terbuka, dipaksa buka. Sedang Nik Kia tahan pintu, perut makin sakit, maklumlah dulu Casey, mana ada handphone nak telefon. Tak tahu nak buat macam mana, Nik Kia tahan sambil membaca, sambil menangis, sambil benda tu hentak-hentak. Bunyi anjing gonggong di bahagian rumah, tak tahulah datang dari mana. Benda tu seolah-olah macam dengar macam bunyi beri salam. Suara nyaring menakutkan. Nik Kia tahan pintu sampai Nik Kia terduduk sandar dekat pintu. Sampailah waktu pagi. Setelah itu, Nik Kia tersadar. Bila bangun, perlahan-lahan tolak almari rotan ke tepi, keluar. Syukur, alhamdulillah, dapat bertahan satu malam. Pergi ke depan, tutup tingkap. Dan Casey juga pendengar misteri jam 12. Sampai ke hari ini, walaupun anak dah ada 8 orang, cucu dah ada 7 orang, kata Nik Kia, kalau tiba waktu maghrib, kalau Nik Kia duduk dalam rumah, semua tingkap akan ditutup. Tak tahulah, mungkin terbawa-bawa dengan perasaan takut waktu hamilkan anak yang pertama. Terima kasih, Gesi, juga pendengar misteri jam 12. Begitu dia, Jadi dalam kisah ni, kadang-kadang makhluk ni, kita boleh dengar seolah-olah, dia bukan beri salam. Dia macam bunyinya macam beri salam, kalau saya kata, "Assalamualaikum," orang, dia beri salam, kau tak jawab ke? Saya tanya, "Where is my comb?" Jadi kadang-kadang bunyinya macam beri salam lah, tapi tak semestinya makhluk ni beri salam. Dan seperti kata tadi, cik abang kita Encik Syahidin mengatakan makhluk ada dua, makhluk jin Islam, jin kafir. Kalau dah namanya jin Islam, mestilah dia boleh beri salam kan, betul tak? Jadi dikatakan juga, dari apa yang saya tahulah, saya berbual-bual, tanya-tanya, kalau orang-orang Arab ni, dia tak percaya ada hantu. Awak tanyalah orang Arab mana pun tak percaya ada hantu. Dia percaya ada jin. Jin tu adalah hantulah yang kita berikan nama-nama khusus. Kalau orang-orang Melayu, tak kiralah Indonesia ke di Malaysia, Singapura, di Brunei, kita panggil makhluk-makhluk ni, kita nampak ni semua hantu. Tapi mereka sebenarnya dikatakan adalah makhluk jin yang kita beri nama khusus, kata nama khas lah yang diberikan. Macam itulah. Baik, sejauh mana kebenaran kisah-kisah dalam MJ12, ingat semua hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Apa kata kalau kita teruskan dengan satu lagi kisah? Nak tak? Satu kisah lagi ataupun nak berihan? Macam mana? Kalau nak beritahu, dan kita akan teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, saya akan ketengahkan satu lagi kisah sebelum saya berehat lah. Saya pun perlu berehat dan cari cerita. Jadi harap anda memahami keadaan saya. Kisah yang ingin saya ketengahkan ini, kita kembali ke Singapura. Kisah ini berlaku di salah sebuah pantai di sini. Katanya tolong jangan sebut nama pantai, jadi saya hormatilah permintaan beliau. Yang terkena pengalaman ini adalah Badri. Badri kata, "Kisi, saya ada satu kisah dan tolong jangan sebut nama pantai, di salah sebuah pantai di Singapura." Apa yang berlaku, Badri mengatakan pada hari itu Badri sedang sedang kesorangan. Jadi katanya di sinilah dalam kisah sedih beliau ni, baru saja putus tunang.
dengan tunangnya tika itulah atas sebab-sebab yang dia tak nak sebutkan. Jadi Badri kata saya pun bila malam hari itu memang rasa sedih sangatlah bila menerima berita yang saya putus tunang. Saya pun keluar rumah dengan tanpa tidak memberitahu ibu dengan ayah saya. Saya ambil helmet saya, tunggang motosikal, pergi salah satu pantai Singapura. Kemudian duduk di salah satu shelter. Ada tempat macam hut lah kata beliau ni. Dan saya bila sampai sana dah letak motosikal saya jalan-jalan-jalan, tiba-tiba saya mungkin di telefon apa ni bergeraklah secara sendiri ke bawah satu hut kecil di salah sebuah pantai di Singapura. Waktu saya duduk tu saya pasti dekat hut tu saya seorang saja. Tapi hut tu ada sebatang pohon. Sebelah kanan, sebelah kiri pun ada sebatang pohon, depan tu dah kira pantailah tepi laut. Jadi saya sedang duduk sambil saya termenunglah fikirkan kenapa agaknya pertunangan harus diakhirkan sebeginilah sedemikian rupa. Jadi katanya Badri, saya pun memang dah tak tahan sangatlah saya duduk, saya fikirkan. Tiba-tiba saya macam terasa tau di belakang saya ada sesuatu. Jadi pendengar Ria 897, bila saya toleh, saya terperanjat sampai saya jatuh terduduk di atas lantai yang berpasir. Saya toleh belakang. Tiba-tiba bila saya toleh, dalam masa yang sama hat tu gelap, tak ada lampu. Bila saya duduk pun memang dah tak ada lampu, lampu tu rosak lah. Saya toleh terperanjat KC. Betul-betul dekat hat tu ada satu tembok. Ada empat tembok kan, empat tiang tu. Empat di salah satu tiang tu berdiri seorang wanita dekat tepi, rambutnya panjang, sedang memerhatikan saya yang sedang duduk keseorangan. Saya pandang balik depan, terjatuh terduduk. Baru saya perasan dalam keadaan terduduk, saya tengok kiri kanan, yang saya ni dekat kawasan tu seorang diri. Pendengar Ria 897, untuk pengetahuan KC, saya berada betul-betul dekat kawasan dekat ni parking jauh parking namanya, dekat kawasan parking G lah, huruf G. Di situ memang sunyi sepi dan tak ada orang kecuali saya. Saya punyalah terkejut KC. Saya terus bangun, pandang balik perlahan-lahan tempat sudut yang saya nampak makhluk tu. Saya angkat helmet saya. Saya bukan jalan KC, saya lari. Daripada rasa sedih tunang putus tunang tu terus terlupa. Sampai di motosikal, saya hidupkan motosikal saya. Saya keluar dari kawasan tu dan pergi ke kedai kopi berdekatan untuk minum dan tenangkan fikiran. Terima kasih KC dari Badri, waktu itu yang mengalami masalah putus tunang. Itu dia kisah daripada Badri dalam rancangan MJ12. Saya akan berehat seketika. Saya akan kembali sebentar nanti kita nikmati beberapa buah lagu yang telah pun disedaraikan. Dan East Coast kawasan, ada kata KC, East Coast kawasan dekat Sailing Club KC daripada Azrin Alisa. Cih, macam tahu je. Saya tak tahulah dia tak beritahu saya. Dia kata jangan KC, jangan beritahu. Jadi saya tak naklah, mungkin dia tak nak takut-takutkan orang ke. Tapi katanya kapak G. Dekat mana kapak G tu Adakah mungkin anda rasa kalau kapak G tu antara pantai-pantai di Singapura berbanyak ada pantai di kapak G, betul tak Awak rasa seram ke tempat tu? Saya pun nak pergi lah explore tengok betul tak. Kalau betul, mana tahu boleh buat MG12 live di kapak G. Yang lain-lain siapa ni? Lady Shorty kata, aku putus cinta pun tak macam dek ni lah. Lain orang lain penerimaan Mungkin awak ni tak sentimental, dia lebih sentimental. Macam itulah. Ada yang juga kirimkan message di Facebook saya yang juga suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Baik, saudara, kita akan teruskan dengan pengalaman. Dan pastinya, ingat, rancangan Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Terima kasih bagi anda yang bersama dengan saya. Dan kita akan teruslah. Jangan terlampau taksub dan terbawa-bawa dengan apa jua kisah pengalaman yang saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, saya ingin mengundang anda untuk hubungi saya sekarang 669-11897. 669-11897, dipersilakan dengan pemanggil kita di ujung talian. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap tu? Hello. Hello, KC. Ya, siapa ni? Cakap dengan KC.
Baik, para pendengar yang 897, saya katakan rancangan ini hanya satu hiburan. Tolong jangan terikut-ikut dan terbawa-bawa, ya. Sekali lagi, misteri jam 12 hanya satu hiburan. Bagian manakah ayat saya yang mungkin ada di antara kita kurang faham? Hiburan. Jadi jangan terlampau terikut-ikut. Tolonglah, saya mohon maaf kat sini lah. Ya, tolonglah. Oh, macam ni saya hati susah tau. Jadi tolonglah. Eh, misteri jam 12 hanya hiburan. Macam menonton filem seram. Tapi janganlah sampai betul-betul eh. Saya juga kat sini yang merana. Dah lah sorang-sorang bawa tanah. Eh. Depan media kop ni pula. Eh. Kubur Bukit Brown yang nak dikorek dijadikan private apartment. Okey, saya sebenarnya minta maaf eh, saya ambil 1-2 minit masa anda. Saya bual-bual ni entah macam mana kepala saya boleh tertoleh ke atas. Dan ini bukan pasal yang aircon berlubang tu dah ditutup. Sekarang ni ada satu petak ni macam ada orang buka pula eh. Saya tak bidik, saya akan petik gambar tunjuk anda di Facebook saya. Saya tengok eh, kalau berpeluang saya akan petik gambar. Macam ada orang bekas tolak ni. Tapi bukan sekarang lah. Sekarang saya tak sempat nak ambil handphone kamera saya ni dekat ujung. Nantilah habis rancangan ini, anda boleh masuk Facebook saya. Saya akan upload gambar. Siapa pula yang buka? Macam mana boleh terpandang ni? Bertahun saya kerja sini tak pernah tengok atas ni. Ni hari ni lah terpandang pula. Ya ampun. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan rancangan misteri jam 12 hanya hiburan dan tolonglah jangan kita mungkin bermusuhanlah dalam rancangan ini, ya. Jangan nak kunci mengunci, jangan, walaupun boleh tak boleh itu belakang cerita lah. Yang penting jangan kita buat musuh, kita buat kawan lah. Tengok dekat Facebook ni ramai sangat kita boleh buat kawan eh. Jadi itulah yang kita inginkan eh. Sekali lagi lah tolonglah. Baik, kita akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan misteri jam 12. Di Ria 897 FM. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan pengalaman misteri anda. Dan ingat, saya ingin kerjasama anda supaya jadikan rancangan ini sebagai satu hiburan saja. Selamat pagi Wan, apa khabar? Selamat pagi, khabar baik. Dan anda buat panggilan dari mana Wan? Dari Woolens. Dan kisah pengalaman Wan tentang apa ni? Silakan. Kisah saya masa ketika saya berumur 8 tahun. Tentu saya tinggal dengan kakak saya dan dijaga oleh atuk saya lah. Kedua atuk saya. Saya tinggal dan dijaga oleh kedua atuk saya di kawasan di Johor Bahru. Nah. Salah satu kawasan di Johor Bahru. Ni usia berapa tiga tu? Usia saya time tu 8 tahun. Saya 8 tahun. Okay. Cerita dia mula satu malam. Okay. Malam tu is Jumaat malam. Okay. Saya dan kakak, tentu saya dengan kakak tengah main. Kalau orang sini tahu, kami panggil di Batu Seremban. Okay. So dari Kita orang start main from maghrib lah, lepas maghrib. Sampai that time dalam pukul 11 lebih. Okay, so masa time maghrib tu, bila kita orang main, then atuk kita orang dia tegur, dia kata tak baik kalau, you know, main Batu Seremban malam-malam. Okay, and then after that we just kita ignore, kita buat macam okey lah, takpelah, kita nak main kan, budak-budak tak ada nak buat apa-apa. So kita, saya dan kakak main terus lah, main eh, sampai ke malam lah time tu. And then atuk saya ni dia selalu tidur lebih kurang dalam 9.50, pukul 10 dia dah naik atas. And then dia dah tidur. So that time pukul around 11 malam. Lepas tu kita apa, still main lagi. Dan sebab kita main ni ketawa-ketawa, so sampai buatkan atuk kita orang terkejut lah. Okay, so time tu dia turun dan kita orang time tu kita acting macam tidur-tidur lah, bedek-bedek tidur. So and then after that, saya time tu saya ingat lagi, saya tidur dekat sebelah saya tu is mesin jahit yang
atuk saya selalu gunakan untuk jahit baju-baju lah yang customer tempah kan. Okay, after that, lepas dia turun tu, and then saya dengan kakak saya kira macam kena sebat sekali lah, because why? Degil sangat kan, and then bising apa semua. So lepas atuk saya naik, sebelum dia naik tu dia tutup lampu tau. So bila dia dah lepas naik, and then lepas saya dengar dia tutup pintu, and then lepas dia tutup pintu, kira dah apa, suasana tu jadi sunyi. So saya boleh dengar segala-gala yang kira macam kaki bergerak ke apa semua, orang nampak kaki ke kan, saya boleh dengar. And then kan tadi saya cakap sebelah saya is mesin jahit kan. So dalam saya bedek-bedek tidur tu, and dalam suasana yang gelap macam tu, so saya terdengar yang mesin jahit ni bergerak sendiri. Seolah-olah itu mesin jahit ni, mesin jahit yang kaki punya, yang lama punya, lama punya style lah. So time tu saya seorang saja yang ada dekat tepi mesin jahit tu, and saya dengar mesin jahit tu bergerak sendiri. So and then saya time tu very takut, saya terlalu takut, so saya pejamkan mata, and then lepas tu saya terus tertidur sampai ke besok pagi. So besok paginya saya tanya kakak saya, ada dengar tak lepas atuk naik tu, ada dengar tak orang main mesin jahit? Then kakak saya kata dia tak dengar apa-apa lah, kira just lepas atuk turun tu, and then dia straight tidur. So itulah pengalaman saya. Jadi bila semua sedang tidur tu, anda boleh dengar lah bunyi kaki, tapi orang semua sedang tidur lah. Semua tengah tidur, sebab selain daripada saya dengan kakak, ada dua orang lagi kakak saudara saya kat situ. So bila you know, dia orang masing-masing dah bekerja, and time tu ada seorang, salah seorang dia sekolah menengah. So memang dah tidur lah. Just saya dengan kakak, sebab kita orang bersekolah pada waktu petang punya. So ada kira kepada kita orang tak kisahlah untuk tidur lewat sikit kan. Okay, dan satu lagi kisah yang apa, yang kawasan yang sama juga. Dan tu saya kecil, saya suka you know macam merayau-merayau. So ada satu hari tu, ini satu minggu kejadian ni berlaku. Di mana dekat yang bahagian belakang, kira kawasan taman kita orang ni, di luar kawasan tu is macam semak samun, hutan tau. So penduduk barisan yang belakang rumah teres ni, dia berhadapan dengan hutan. Dan salah seorang daripada penduduk tu, dia selalu, dalam satu minggu tu, dia selalu dengar ada suara bayi menangis dekat hutan. So bila dah so diorang kumpulkan semua penduduk-penduduk kat situ lah, siapa yang volunteer, and then diorang carilah. Tapi sampai you know, tahu saya lah, diorang tak jumpa macam bayi ke apa. Jadi terima kasih ya dengan kisah pengalaman anda. Kembali, baik. Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kiriman selanjutnya, dan mohon maaf banyak sangat email SMS yang akan saya sempurnakan pada malam ini. Dan kisah selanjutnya ini kisah tentang, saya pasti ada di antara kita memiliki MPV lah ataupun kereta yang boleh memuatkan lebih kurang dalam 7-8 penumpang lah. MPV, ini kereta family car lah. Jadi apa yang berlaku, kisah ini berlaku dalam sebuah MPV. Jadi sebenarnya apa yang berlaku dalam MPV yang disebutkan, diceritakan oleh Kak Mastura, akan saya sentuh kisah ini sebentar nanti selepas pesanan-pesanan berikut ini. Jangan ke mana-mana. Pendengar Ria 897, kisah dari Kak Mastura berkongsi pengalaman beliau. Waktu kejadian malam berlaku, mereka sekeluarga menaiki kenderaan MPV 7-seater yang dipandu oleh suaminya. Ibunya malam itu terpaksa dihantar berubat kerana keadaan ibunya, dalam kiriman ini mengatakan, dah sampai tak terkawal. Jadi suami memandu kenderaan, ibu dibenarkan duduk di bahagian depan, di bahagian hadapan kenderaan, dan Kak Mastura iaitu isteri kepada suaminya duduk di bahagian belakang, di tempat duduk belakang pemandu. Dan bahagian belakang tempat duduk ni ada tiga lah, tempat duduk bahagian depan,
khususnya, bukan tempat pemandu eh, tak termasuk tempat pemandu lah. Jadi tempat penumpang bahagian pertama, penumpang bahagian tengah, penumpang bahagian paling belakang. Saat sampai rumah tukang ubat sekitar pukul 10 lebih malam. Jadi ibunya dibawalah naik ke atas dan dilakukan sesuatu di mana Kak Mastura tidak beritahu perincian tentang perubatan yang dialami oleh ibu. Kisahnya lebih kepada dalam kenderaan. Setelah lebih kurang 3 jam lebih berada di rumah perawat, mereka akhirnya nak pulang ke rumah. Inilah kisah yang ingin diketengahkan. Bila kakak dengan suami dengan ibu kakak pulang setelah ibu dirawat, macam biasa, ibu kakak duduk bahagian depan, suami memandu, kakak duduk di bahagian depan tempat duduk yang pertama, iaitu tempat kawasan penumpang. Sedang duduk, suami memandu, tiba-tiba suami kata nak singgah ke kedai. Nak singgah ke kedai minyak, nak beli minuman. Suami pun pergilah ke kedai minyak, kemudian suami keluar dari kenderaan. Ibu kakak masih duduk di depan, dia kelihatan lemah. Lemah kisi, sedang baring. Tiba-tiba ibu kakak ni yang sedang baring lelapkan mata. Pendengar Ria 897, sekali lagi ingin saya tekankan, ibu Kak Mastura dihantar untuk merawat selama 3 jam setengah. Mungkin oleh kerana itu dah tidak berdaya, tidak bertenaga, penat, kepenatan setelah dirawat mungkin atas gangguan sesuatu yang tidak diceritakan lebih lanjut. Dalam kenderaan di tempat stesen minyak, suami keluar pergi beli minuman. Ibu sedang melelapkan mata dalam keadaan sedang tidur. Tiba-tiba Kak Mastura rasa macam tak ada benda yang tak kena. Rasa seram sejuk dalam kenderaan. Kemudian, ibu kakak, kata Kak Mastura, yang sedang tidur ni kisi, matanya terlelap, dia cakap sesuatu. Jadi kakak bilang, apa dia mak? Kakak pun ke depan dan tengok, sedang tidur, sedang lelapkan mata. Jadi Kak Mastura mengatakan, dia cakap lagi sesuatu. Tengok dia cakap lagi, mungkin dia mengigau agaknya. Tiba-tiba dia cakap sesuatu, mas, kawan mak dari tadi tunggu kau tengok belakang. Pendengar Ria 897, bila Kak Mastura toleh belakang kisi, tempat duduk seven seater paling belakang sekali, tiga perempuan macam adik-beradik duduk rapat-rapat sedang tengok bawah. Kakak nampak, waktu tu juga kakak terpekik. Rakan-rakan MJ12, yang menghairankan, kakak pekik, orang dekat stesen pam sebelah ni boleh tengok kakak. Ibu kakak yang sedang nyenyak tidur tak terbangun dari tidurnya. Kakak buka pintu MPV keluar ke arah suami, tercungap-cungap. Kakak beritahu suami, bang, mak belum baik bang, mak belum baik bang, bang, mak belum baik. Kenapa dengan awak ni? Mak belum baik bang. Malam tu juga kita singgah kembali ke rumah, ke rumah pakar yang merawat ibu. Rupa-rupanya kisi, mengikut pakar tersebut, bila kami naik atas, kami ceritakan apa yang berlaku. Dia kata mungkin saat kakak membawa ibu naik ke atas, benda tu tak ikut naik, dia duduk dalam kereta. Waktu kali kedua kami datang ke rumah pakar tu, kisi, pakar tu turun ke bawah. Memang sah dalam kenderaan ada sesuatu. Bila pakar datang dan membaca saja, kereta suami bergoyang dan bergegar. Pendengar Ria 897, memakan masa yang agak lama setelah benda tu hilang keluar dari kenderaan, baru masuk dalam badan mak ataupun dalam badan ibu kakak, baru bawa dia naik ke atas, dia meronta-ronta, tak nak, tak nak. Sampai atas, barulah ibu kakak dirawat oleh pakar tersebut sampai masuk waktu subuh. Suami terpaksa ambil cuti sakit. Kakak nasib baiklah suri rumah sepenuh masa. Hanya pulang beristirahat selepas anak keluar pergi ke sekolah. Terima kasih, Kesi, dan selamat tengah malam. Wah, belakang kenderaan MPV, tempat duduk paling belakang, tiga beradik rambut panjang duduk. Kalau anda, apa anda buat? Wah, saya dapat bayangkan kisah MBV ni Tiga beradik babe duduk belakang. Pandai pula makhluk ni nak pergi berobat Wah, kita keluar. Keluar dari badan ibu kepada Kak Mastura lah Dia keluar dari badan, duduk dalam kereta. Nampak ni makhluk-makhluk ni
Jin-jin ni pandai tau manipulasi eh. Champion lah diorang. Jin champion dia panggil. Baik. Kisah memang seram. Kisah Kak Mastura. Boleh saya bayangkan dalam situasi ya. Dalam MPV duduk. Mak tengah tidur ni kat depan ya. Tiba-tiba mak bercakap. Ayolah. Nasib baiklah tindakan suami dengan beliau memang cepat ya. Pusing balik babe. Ha, pusing ke rumah perawat tu. Dan dapat tahu benda tu memanglah tak ikut ya. Naik ke atas untuk dirawat. Jadi bayangkan 3 jam pakar tu merawat. Rupa-rupanya tak berhasil. Haiyalah inilah. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Kiriman-kiriman SMS yang saya terima, terima kasih bagi anda yang memberikan kata-kata, ialah kata-kata semangat eh. Apapun kita harus ingat rancangan Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan sahaja dan janganlah terlalu kita taksub dan terbawa-bawa dan terikut-ikut. Baik, kiriman-kiriman daripada pendengar kita. Dari siapa ni? Misteri Jam 12. Selamat malam KC. Nama saya Kak Lina dari Bukit Panjang. Okey. Akak adalah peminat setia Misteri Jam 12. Terima kasih. Pertama akak nak ucapkan syabas kepada KC atas anugerah rancangan terbaik di radio. Oh, bukan rancangan, sorotan rancangan. Itu trailer lah eh. Terima kasih pada akak. Ingin sarankan apa kata kalau KC pergi buat liputan bagaimana seseorang itu dirasuk sekarang ini ada kelas-kelas perubatan seperti itu. Oh, ini nak disarankanlah. Sebenarnya saya nak buat tu memang kalau saya terdaya saya buatlah. Tapi lazimnya kalau saya pergi ke tempat-tempat macam ni, bukan tak pernah, saya pernah minta izin sebelum datang tu saya tanyalah dan tidak ada seorang satu keluarga pun lah yang ingin memberi kebenaran. Yalah, itu kan aib orang. Jadi tak semualah. Jadi susahlah kalau orang tak izinkan, saya pun tak nak rakamkan lah. Sebab nanti tak baik pula kan mengaibkan orang. Tengoklah kalau ada cara-cara yang lain. Sekarang ni pun saya sedang edit video yang kedua untuk Pulau Ubin. Ini saya kunjungi Bukit Puaka dan apakah cerita di sebalik Bukit Puaka. Dan selepas tu barulah edit yang ketiga, bahagian ketiga Pulau Ubin. Baik, kita akan teruskan kisah selanjutnya. Dan yang ini terima kasih bagi atas kiriman-kiriman kata-kata semangat anda melalui kiriman SMS di Facebook juga boleh. Kita ke hujung talian sekarang 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Nama saya Wan. Wan buat panggilan dari mana, Wan? Dari tempat kerja. Wah, bertugas seorang diri ke ada kawan? Ni kat atas. Atas mana tu? Atas kabin. Atas kabin. Okey. Dan kisah Wan nak ceritakan ni tentang apa? Tempat tugas ke? Di mana berlaku kisah ni? Ni waktu kita kecil lah. Silakan. Kita garden lah, kira. Okey, silakan. Okey. Waktu tu kira malam lah Tapi ini di daerah Orland lah kira rumah nenek lah kira So family pun ramai lah runtuh. Rumah dulu kan kira kecil kan Tapi ada dua toilet lah, so tidur dekat hall lah. So tidur dengan bapak kan. Sebelah bapak tu kira menghadap dapur lah kira Jadi tak macam tak boleh tidur tu asyik ambil bantal, tutup muka gitu kan. Tadi tonton terperasan daripada toilet dapur tu. Ada dua toilet kan dulu kan, ambil air kan. Dua-dua toilet tu kira ada macam orang gitu lah. Tapi dia hitam aja kan. Keluar. Tadi apabila dia keluar dari toilet tu macam tengok kan. Wah, ada bongkar-bongkar macam semua kitchennya, drawer semua dah keluarkan barang lah. So apabila saya tengok ni orang ke bukan kan. Tadi dua-dua ni makhluk kan pusing tengok arah saya lah. Cepat saya dah macam alamak, dia nampak tahu lah kira kan. Saya nampak dia kan. Jadi macam alamak, mana nak bikin lah. Tapi tu benda pun lihat macam dia pun jam lah kan. Saya pun jam pada situ. Kali tu belakang saya ada orang jalan lah. Saya pun lagi macam lagi budak kan. Lagi jantung dah macam beating very fast lah gitu macam. Kali tu lampu dapur tu terbuka lah. Kali apabila saya tengok ni arwah nenek saya lah sekarang kan. Saya buka lampu kan. So benda hilang lah. Tu macam just disappear like that ni lah. Wah, nasib baik arwah nenek anda datang buka lampu eh. Tapi time dia datang tu jalan pas belakang tu ingatkan benda apa lagi kan.
tak tahu lah kan. Saya macam dah jadi takut juga, ingat ada benda depan mata dah nampak kan. Kali kat belakang kepala ni, jalan ni kan, macam alamak, terkejut lah kira. Jadi itu waktu anda kecil lah, sekolah kindergarten eh? Kindergarten lah tu, daerah Holland lah tu, Holland village ni, daerah situ lah. Wah, awak macam tahu je, saya ada satu kiriman SMS juga tentang kawasan Holland. Terima kasih ya. Terima kasih, baik. Saya anak pun memang tempat. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Kembali, baik. Cakap tentang Holland ni, wah kebetulan ni, kisah yang saya nak bacakan ni juga, kiriman SMS ni, daripada Tini, juga seorang pendengar yang juga dikatakan menetap di kawasan Holland. Tapi ini berlaku pada tahun 1996. Wah, lama dulu tu. Katanya Tini, waktu dulu tahun 1996, saya tinggal di salah sebuah estate perumahan di Holland Village. Ataupun nama kawasan itu, Bona Vista, KC. Kawasan rumah saya ni memang sunyi dan di sini banyak rumah-rumah orang-orang kaya, ya kondominium, rumah-rumah privat yang sebuah dan sebagainya. Waktu tu saya ingat, 1996, saya ni suka tunggu suami balik kerja, tak kira waktu. Dan waktu kejadian ini berlaku, pukul 11 malam, suami saya dalam perjalanan sebenarnya nak ajak saya keluar makan. Jadi tu suami saya ni menunggang motosikal. Saya pun duduklah dekat kolong blok rumah saya sambil menunggu suami saya jam 11 malam di salah sebuah blok estate perumahan Holland KC. Sedang saya duduk di kolong blok, katanya pendengar kita ni. Saya duduk tunggu suami, tiba-tiba di belakang saya terdengar suara budak menangis. Budak kecil macam bunyi bayi menangis. Saya pun toleh ke belakang tengok, mungkin agaknya rumah orang atas bayi menangis. Jadi saya pun duduklah, masih lagi menunggu suami. Maklumlah dulu belum ada lagi telefon bimbit. Cuma yang paling-paling suami bawa pager. Takkanlah nak naik atas page suami. Suami nak telefon di mana, KC? Jadi saya hanya tunggulah suami datang untuk jemput saya. Dari pukul 11 lebih itu, nak dekat pukul 12:30 malam, suami tak sampai-sampai. Jadi akhirnya sedang tunggu suami, saya tak tahan, KC. Kerana nak terkucil sangat. Saya pun, rumah saya ni di tingkat 3. Kalau rumah flat dulu, tahun 1996, tidak semua lantai ada lift. Hanya sekarang yang ada. Dulu, kalau rumah tingkat 3, terpaksalah naik tangga ataupun naik lift sampai tingkat 6, turun 3 tangga ke bawah. Jadi, saya naik tangga. Bila naik tangga, saya dengar bunyi bayi menangis makin kuat, KC. Di lantai 2, ada sebelah tembok, ada satu rumah, unit yang pertama. Dengar bunyi tangisan bayi makin kuat. Agaknya rumah jiran sebelah tepi tangga ni ada bayi menangis. Saya pun tak layanlah, tak hiraukan. Saya naik rumah saya sampai atas, belok kanan sebelah ujung rumah saya. Sampai dalam rumah, saya lepaskan hajat saya. Saya keluar dari tandas, KC, bunyi bayi masih kuat. Tapi kali ini bunyi betul-betul tepi tandas, tepi tingkap dapur saya. Macam benda tangisan tu ikut saya tau, KC. Kali ini saya rasa tak sedap hati, meremang bulu rumah. Mata saya terus tengok ke bahagian ruang tamu. Saya dengan segera, KC, tak tutup lampu dapur sebab takut gelap. Saya pergi ruang tamu, buka lampu ruang tamu. Saya pakai selipar saya keluar rumah, turun ke bawah, suami baru sampai. Saat saya menuju ke arah motosikal suami, saya sempat toleh tengok rumah betul-betul di atas saya merupakan rumah jiran yang kononnya ada bayi menangis. Saya toleh atas, terperanjat saya apabila melihat ternampak ada budak ni sedang berdiri. Mata terbeliak, rambutnya panjang tak tahulah sampai ke mana, tapi sedang terjengit-jengkit tengok saya dari tingkap dapur rumahnya. KC, saya bila nampak terkejut. Saya pun menuju ke arah motosikal suami. Bulu rumah saya meremang. Kemudian kita pergi makan. Di tempat kedai makan itulah saya tanya pada suami, di rumah tingkat 2, suami kenal tak? Suami katakan, suami ada kenal. Itu adalah orang Melayu kita, seorang makcik yang tinggal dekat rumah tu. Tetapi dia tidak begitu rapat lah, sebab hanya nampak-nampak gitu saja. Sejak hari itulah, KC, saya tak berani nak turun tangga dekat sebelah mana ni? Oh, katanya sebelah sana . Sebelah sana tu sebelah mana? Tapi sebelah yang digunakan lah. Saya turun tangga satu lagi sebelah tu, yang agak jauh dari rumah saya. Tak apalah, KC, biar lambat asal selamat.
Okey, pendengar Misteri Jam 12, terima kasih di atas kesetiaan anda. Ya, niat di hati nak teruskan tapi nampaknya dah pukul 2 pagi lah. Rock Hits akan bersama anda. Dan terima kasih sekali lagi. Dan ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang... yang tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan ingat, rancangan ini 100%, 100% hiburan. Jangan kita terbawa-bawa terikut-ikut. Nanti saya juga yang jadi mangsa kat sini. Tolonglah, saya tak nak jadi mangsa keadaan. Ya, dan mangsa-mangsa yang sewaktu dengannya. Terima kasih bagi anda. Selamat berhujung minggu. Dan jumpa anda pada petang nantilah. Saya bertugas pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. Dan hari ini, iaitu dah masuk hari Sabtu, SG Acoustic Live bersama dengan kumpulan Aryan. Ya, Aryan Band akan bersama anda. Terima kasih juga kepada Jufri, yang juga sedang memantau Misteri Jam 12. Jufri, penyanyi dari kumpulan Kraton. Tadi dia ada upload satu teaser lah, merupakan trailer, mungkin video klip lagu Saka yang dicipta oleh Jufri. Dan agak sesuai kalau saya tutup tirai dengan lagu Saka dari Jufri dan juga dari Zai Baktian. Jumpa anda dan terus bersama Ria Insomnia di Ria 897 dengan lagu-lagu rock hits. Okey, yang ini sekali lagi lagu Saka dari Jufri. Selamat berhujung minggu dan terus bersama Ria Insomnia.